Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Satrio Ringgit. Kali ini kita tutorial rangkaian lumut untuk ikan wader. Untuk Bang Turisto ini tak cobain Bang Turisto pakai umpan belana mancing ikan wader. Oke, ikuti saya terus ya. Salam mancing. Nah, kita masukin ke PE yang kecil, guys. PE yang kecil. Kebesaran jempolan ini, guys ya. Nah, ini tutorial. Cukup 4 putaran atau 5 putaran, guys. Ini saya pakai PE, senar PE. Patok nomor berapa ini? Patok nomor 1. Kail nomor 1, guys. Jadinya gini, guys. Jadinya gini, guys. Lama enggak mancing wader. Lama enggak mancing wader Bang Turisto. Emen plur. Dolinan pancing sing enggak ada trompo. Allah, kekecilan guys. Besaran jari. Jangan ketawa kau. Ini namanya jelimet. Jadi satu, guys. Jadi satu, guys. Kita potong sini, guys. Kita masukkan lagi satu. Masukkan lagi, guys. Alah. Alah. Awo, awo. Nancap. Dikit tapi, guys. Nah, masuk, guys. Dimasukin, guys. Habis itu dilipat, guys. Dilipat saja, guys. 4 putaran atau 5 putaran. Cukup, guys. Masukin lagi, guys. Kita tarik bersamaan. Jadi, guys. Satu, guys. Ini cara terbaru saya. Cara terbaru ternyu. Pakai yang ini aja. Satu. Biar sama.
guys. Yes guys. Masuk dong kang. Satu, dua, tiga, kedalaman, masukin guys. Tarik bersama guys, aku matiin guys. Jadi guys, ini tinggal masang ke kawat dan kili-kili guys. Sudah jadi guys. Oke. Ya, inilah tutorial pakai rangkaian lumut untuk ikan water. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam mancing.